Assalamualaikum everybody. Welcome back to Stardew Vally. So kita, aku tadi nak kumpul 50 wood tapi tenaga aku dah nak habis sangat. So sekarang ni aku akan, boleh tak aku tengok TV? Weather report. So aku nak tengok esok hujan ke tak hujan. Kalau esok hujan, aku tak payah water. Water kan plans aku. So it's going to rain all day tomorrow. Nice. So kita tak payah watering, waterkan semua benda itulah. So kita akan tidur terus. Kita akan tidur tidur. Walaupun pukul 4 petang kena tidur je. Macam aku cakap, aku nak kumpulkan kayu lagi sikit. And hopefully kita akan dapat kali ni. Tak hujan pun. Bohong aku ke? Kau bohong aku ke? Okay, tak apa. Kita cuba clearkan sikit semua barang. Tenaga kita dah penuh. Kalau contohlah, contoh kau macam, oh tenaga kau ada lagi 20%, lepas tu kau nak tidur kan. Boleh tidur, tapi tenaga kau tak akan replenish sepenuhnya lah. Itu yang best ni pasal game ni. Semua benda kau kena, kena apa tu, manage lah. Yes, dah ada 60. So hari ni tak hujan. Water report bohong. So kita just waterkan semua ni lagi sekali lah. Sekarang kita, aku nak terus pergi ke tempat paling penting untuk orang mula-mula nak main, iaitu di tepi pantai. Di tepi pantai yang indah. Aku nak ambil mancing. Aku nak mancing. Pasal mancing adalah benda paling senang untuk kita dapatkan duit pada awal-awal ni lah. So first thing first, kita nak buat chest. Aku rasa aku dah letak kat depan sini. Depan sini senang sikit ambil. Crafting chest. Oh shit. So tak apa, aku letak bawah, kau bawah dulu. Letak chest di sini. Okay, good. Ambil balik. Mix it. Boleh, cuba je lah. So kita dah ada chest. Yay. Kita letak semua benda-benda yang tak useful dalam ni. So untuk sekarang, macam aku cakap, aku nak terus pergi ke memancing. So aku tak perlu bawa apa-apa. Aku nak kosongkan. Bawah sini semua dah siap. Kita nak terus pergi mancing lah. Oh, ada meal lah. There's a meal who's never found. Macam siapa yang tahu lagu tu? Hello there, just come back from fishing trip. You should come down to the beach sometime. I got something for you, really. So macam baru je aku cakap, aku dah tengok banyak sangat gameplay untuk game ni. So awal-awal ni aku dah tahu apa benda yang aku perlu buat sebenarnya. That's why aku cakap 3 episod aku akan record sekaligus. Dalam episod keempat baru kau boleh tolong aku. Pasal yang awal-awal ni, alhamdulillah kebanyakan dia aku dah tahu. Siapa ni? Halo, mana tu? Okay. So setiap kedai kat sini macam kedai betul. So that means dia ada masa-masa tentu yang dia akan buka. Dan ada, oh ni granny. Oh lain, George. Hi George. Get out of here. Dia macam muka dia macam tu. Dia macam, bapa kau masuk rumah aku. Siapa kau? Okay. Oh, kalau kita good friend, kita boleh masuk bedroom diorang. So maksudnya kalau aku dah penat sangat, aku boleh tidur kat rumah diorang ke? Macam best. Aku nak cepat sikit, so aku tak nak bazirkan tenaga aku. Jom kita pergi ke, wait, ni jalan betul ke? Okay, jalan betul. See? So kat sini ada tempat yang paling penting untuk kita orang. Oh tak, tempat kat atas ni, aku nak masuk kedai ni jap. Yang ni pun penting juga sebenarnya. Welcome to the Stardew Valley Archaeological Office. Setelah cerita, kita akan boleh donatekan barang-barang antik kita kat diorang. Dan diorang akan kasih kita hadiah lah. Tak kisah dalam jenis apa-apa sahaja. So aku kena cakap dengan dulu. Hi, I'm Clint. Clint ni tempat untuk kita mining. Kita akan dapat semua barang dan kita boleh upgrade. So macam aku cakap, woo, mahal gila. Tadi buku tadi aku tak jumpa orang tu. Ni aku dah cakap. Oh, aku dah tak boleh klik. So aku dah cakap kot. Asyiknya. So aku kena lalu belakang ke? Tak boleh. Mampus lah. Aku nak pergi mancing. Aku nak mancing. Kita jadi sebagai orang yang baik, kita kena bersihkan semua pokok-pokok yang dah jatuh. Tak boleh. Aku pun macam bersihkan lah.
Wait, mana nak jalan ni? Oh, aku terlepas. Whoops. So, aku turun bawah ke sini. Health aku. Energy aku dah separuh. Oh, budak kecil. Hi. Dia macam, siapa cakap hi? Okay, so kita sekarang ada di tempat yang paling penting untuk the first 3 or 4 hours dalam gameplay ni, iaitu di tepi pantai yang indah. So, ahoy there son, here's some new newcomers in the town. Good to finally meet ya. Ah, I still trying to unwind from a month out on the salty seas. It was a big haul. I sold a lot of good fish. Finally safe enough to buy me a new rod. Ooh. Rod apa tu ya kau ada ya? Nak tunjuk aku ke? Here, I want you to have my old rod. Oh, thank you. It's important for me that the art of fishing stay alive. And hey, maybe you buy something from the shop once in a while. Okay. So, ting ting ting. The Legend of Zelda. You receive a bamboo pole. So kita akan mancing. Kita akan mancing. Kita akan dapat banyak duit dengan mancing. There's good water here in the valley. All kind of fish. Oh hey, my shop back open now. Come if you need some supply, I'll buy something for you to catch. If it smells, it sells. Oh, God. Oh, ya Allah. Okay, so sekarang kita dah ada fishing pole. Sebelum kita masuk fishing pole, aku nak masuk ke dalam rumah. Kita akan tengok dia ada barang apa. So kita ada kita boleh makan lah ni untuk tenaga lah. Tapi 250. Kalau aku boleh tangkap lebih daripada 250, aku akan ambil itu. So mancing ni senang je. Kau just paling dan kau tunggu. Kalau dah ada ikan, nanti kita akan tunjuk. Aku masa kat kampung tu pernah 2-3 kali pergi mancing. Tapi aku bukan jenis orang yang suka mancing kot. Aku jenis suka makan ikan. Whoop, whoop. Aku kena. Wait, aku tadi kena klik apa? Aku tak tahu. aku kena klik ke ataupun tunggu dia cakap catch. Oh, aku rasa benda tertentu kita kena klik ah. Tunggu lagi sekali. Aku pancing, aku tekan sini. Okay, good. Tertentu kita tarik. Okay, tunggu. 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 Tunggu tidur. Aduh. Oh, ah, macam tu. Okay, good. So oh, wow, pelik ke? Okay, so aku kena klik. Bila aku klik, benda hijau tu naik. Kalau ikan tu ada kat di antara hijau tu, kita boleh tangkap dia. Oh, aku ingat guna arrow, rupanya guna klik. Okay. Huh, sunfish. Okay, ingat. Kita cuba sekali. So, sekali turun, dia akan ambil 8 energy. So, kita kena calculate sikit lah. Hop, hit. Oh, come on. Oh my god, susahnya. Aku tengok orang buat senang ke? Come on. Come on, you son of a bitch. Stres aku. Ada cara lain untuk tekan tak? Selain daripada benda tu. Oh god. Stres bulu. Okay. Oh susah. Shoot. Aku kena belajar macam mana nak tangkap ikan. Come on. Ya Allah, aku tengok dia orang buat senang ke? Oh my god, come on. Makan je.
Dia naik lambat, dia turun cepat. Sikit lagi. Nice. Patutlah susah 8 inch. Macam matang aku 8 inch. Okay, so kita teruskan. Aku nak biar sampai 100. So lagi 2 atau 3 kali mancing kita boleh dapat. So macam ni aku cakap, awal-awal lebih kepada mancing, kita boleh makan ikan tu untuk dapatkan tenaga. Tapi tak banyak sangat, 18. So habis kita boleh dapat 3 kali mancing dengan ikan tu, kalau dapat lah. So ada trik-trik untuk digunakan. Contohnya macam setiap kali mancing, kadang-kadang dia ada chest yang kau boleh dapat. Chest tu dalam tu boleh dapat item lah. Oh, seaweed. Seaweed tu aku dikasih tenaga. Yep, seaweed dikasih 13 tenaga. So kita boleh makan tu untuk sambung lagi lah. 13. So satu kali. Satu kali untuk lambat. Kita boleh 3 kali, 2 kali untuk untuk kita mancing. Kita dapat tak? Come on. Let's see. Oh, nice. Okay, good. Macam mana lah? Kalau kita upgrade, kita boleh fishing pool. No. Fuck. One more. Kalau tak dapat, mampus lah kita balik rumah. Oh, pasal aku rasa ada shortcut kat belah lain tu. Fuck, lambat. Okay, one more. Aku tak puas hati, aku nak juga dapat. Kenapa kau capak ke bawah? Kiri. Okay, good. Next. Kita akan cuba dapatkan lagi satu. Pasal aku nak jual ketiga-tiga ikan ni. Aku nak tengok ikan ni berapa ringgit kena. One more. Okay. Slow down. Come on, sikit lagi ni. Ah, yes. What? Aku dapat sardin. Sam betul. Sekejap. 76. 76. Habis tu, apa dia? Buat apa benda tu ada kat sini? So aku boleh kasih hadiah kat orang, contoh macam ni. So dapat hadiah, dia akan naikkan lagi kita punya status dengan orang tu. Contoh macam ni, kita kasih Elliot single, kita kasih satu hadiah. Kalau affection lagi naik, lagi cepatlah akan dapat. Dan apa tu, affection dia akan naik. Dan nanti aku rasa macam kita boleh tidur kat tempat orang tu lah kalau ngantuk ke apa ke. Tak ada tempat nak jalan kat sini. Okay, tak ada shortcut. Okay, jom kita balik ke rumah. Kita akan cuba farming lagi sikit lah. Aku nak cuba jual seaweed ni juga, pasal aku nak tahu harga dia berapa. Tapi boleh katakan kita punya tu masih banyak lagi. Okay, good. So siapa lagi kita tak jumpa? Aku rasa banyak tempat lagi yang kita tak jumpa. Jom kita check. Ada lagi 8 orang. Ni macam granny ni. Dia betul ni. Kita jumpa dah. Yep, masih 20 orang. Kenapalah kita tak nak jumpa ramai-ramai terus. So ada orang yang macam aku cakap, kena jumpa waktu petang sikit. Dia akan keluar pada waktu petang. Aku suka yang ni lah, pasal dia punya rambut dia cantik. playground. Okay, rasa tak ada kot. Tak ajalah, kita balik rumah. Kita masih 76. Alhamdulillah masa kita jalan, tenaga tak guna. Kalau dia guna juga, memang BS lah. Aku rasa dia guna tapi lambat kot. Go next screen. Game ni memang seronok. Aku memang recommend untuk siapa yang nak try main. Dia main lah. Oh no. So aku ada kerja sikit nak buat. Kita akan sambungkan episod akan datang. Okay, sebelum kita balik rumah dulu, dan kita akan sambungkan episod akan datang. Pasal ada hal sikit kat rumah kita sekarang ni. Okay, itu sajalah. So semua cukup. Kita akan masukkan ikan. Macam mana kita nak masuk? No. Fuck. Wait, macam mana aku nak masuk kan? Oh ya, yeah, macam ni. So kalau dah masuk, kita tak boleh tarik balik tau. So kena hati-hati kalau kita nak masuk kan. Itu sajalah. Okay, good. So
Like I say, I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.